The comment. Bapak, aku sungguh tidak percaya diri dengan rambutku. Apa yang harus kulakukan? Kamu seharusnya menggunakan sebuah produk. Baiklah, kalau begitu aku akan pakai El Papi dulu ya. Oh, keren. Kok dia cabut sih? Oke, masih bersama Michelle Adeline. Michelle, ya. Hidup itu perlu skill kan? Perlu skill. Sikil. Sikil. Lah, bule tau sikil loh. Tau lah. Emang kamu turunan mana sih? Turunan Medan, Ambon, Kanada, campur-campur banyak. Oh, kirain turunan Radio Dalam belok kiri. Itu ke rumah saya. Oh, rumah kamu? Iya. Iya, aku hafal ya aku. Wadaw. Nah, biar gak kalah sama yang lain, kita harus punya skill gitu kan. Karena kita harus jadi kompetitor juga gitu. Nah, kalau sekedar keren aja gak cukup. Makanya kita akan membahas tentang butuh skill. Yang pertama adalah, gimana caranya kesabaran itu bisa jadi skill yang bisa memberikan efek kagum bagi yang menyaksikannya? Ntar yang ada di blur itu. Coba kita lihat nih. Lihat nih, kamu bisa nggak nih ngebalance? Dia tuh nggak pakai lem loh, Neng. Bener-bener asli. Segala macam benda di balance, batu. Oh, dia cari titik tengahnya. Titik gravitasinya. Titik balance-nya. Wow! Kok bisa ya? Kayaknya ini pakai jin deh. Enggak, yakin gue pakai jin. Jangan. Enggak, tapi itu kok bisa miring-miring gitu ya? Dia enggak pakai jin, itu pakai tanah bahan, Pak. Aduh, itu tanah jin. Lihat, enggak, dia cari, bisa? dia cari. Tuh. Kok bisa ya? Kok gitu ya? Keren. Amazing. Mau aku ajarin enggak? Boleh. Aku sih cuma bisa ngebalance hidup percintaan aku aja. Keren. Balance banget. Gimana caranya? Ajarin dong. Weh, itu rahasia dapur, bro. Kamu punya pacar? Enggak. Ya, kasian. Kenapa gak punya pacar sih? Gak punya. Lagu-lagu. Belum ada yang mau. Masa secantik ini gak ada yang mau ya, guys? Parah. Woni. What? Siap apa, bro? Aku juga siap. Selunjatnya. Selanjutnya, Pak. Butuh kepiawaian dan ketenangan untuk keluar dari masalah seperti yang berikut ini. Kita lihat. Buset. Aduh. Mepet banget ini kayak gajian. Iya, benar. Mepet banget. Oh, super tipis. Oke, oke. Ini orang nggak takut, nggak mau cari trayek lain, Bang? Iya. Ini buset, kalau longsor kan... Terus dari sana ada ibu-ibu mau lewat. Naik motor? Iya. Ya, mundur dong busnya, takut. Kita lihat. Keren. Nah ini yang ngevideoin kadal gurun ya. Kebetulan dia ngapain ada di atas itu ya? Yang videoin kambing gunung. Kambing gunung ternyata dia, pantesan lincah. Oh, ini yang di belakang ketinggalan. Pak, saya mau masuk, Pak. Nggak tinggalin. Bro, ini gang keles, bro. Ngapain masuk sini? Iya, benar. Ini di mana sih? Wah. Ini jalannya Pantai Pandawa nih, Bali ini. Wadaw, bisa jadi sih, Pak. Stage Coast West. Oh, emang ini pertunjukan, Pak. Pertunjukan dari Hong Kong? Enggak. Iya. Luar biasa skillnya. Keren ya. Michelle, skillnya apa sih? Selain bikin kita naksir. Skillnya apa ya? Bikin kue. Bikin kue? Berarti... Buat ngeracunin kamu. Kalau sepatu roda, suka main sepatu roda gak? Suka dulu. Sepatu roda itu sepatu yang ada rodanya loh. Oh, iya. Roller blade atau sepatu roda? Roller blade sih sebenarnya. Kalau sepatu roda tuh yang 4 ya. Iya ya kan? Kalau roller blade yang Berjejer. Berjejer, benar. Sama 4 juga sih sebenarnya ya. Iya, memang 4 juga. Cuma masalah pengaturannya aja. Yang satu lurus. Sudah, jangan bertengkar. Enggak ada yang bertengkar lagi ngebahas sepatu roda, Pak. Kita lihat yang satu ini jago banget nih. Oke. Yang ini jago gambar. Wuh, pakai tangan dia. Ya dia mainnya pakai tangan. Hebat. Pakai tangan sih. Itu skill. Pengen nyoba yang baru. Dia udah saking jagonya pakai kaki, pakai tangan. Cuma ukuran tangan sama ukuran kaki kan beda. Ya, emang ya. Beda.
ukurannya lebih besar rasa cinta dia ke kamu. Kok dioper sih dia? Yang berikutnya akibat terbawa arus globalisasi. Wow. Kita lihat. Iya, kucing. Waduh. Kekinian banget nih. Ada kucing main skate. Cakep. Wah, kita nungguin itu. Wow. Jago juga nih kucing nih. Kan kucing kan seimbang ya. Iya. Jadi dia gak jatuh. Aduh. Tuh. Iya. Iya. Kalau kamu perhatiin komentar. Iya. Kucing itu kalau mau melakukan sesuatu lompat atau itu tuh buntutnya dinaikin. Oh. Untuk menjaga keseimbangan. Oh gitu? Iya pak. Saya gak dulu peduli kucing. Loh. Saya gak peduli gitu. Bapak gak peduli? Oh, iya. Ya sudah. Aku tahu kenapa Bapak gak peduli. Kenapa? Karena Bapak peduli cuma sebelah bahasa saya doang ini. Itu. Kamu suka kucing gak? Aku suka, kucing suka, anjing suka, kamu juga kung suka. Woi, pake mikir sih. Aku mau ngasih hadiah kamu kucing. Kucing apa? Kucing tayang kamu selamanya. Eh, rayuan lu itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan komedia. Komediana Dami! Kucing-kucing apa yang nyenengin? Kucing apa yang nyenengin? Iya. Apa? Kucing yang nyenengin. Namanya kucing yang nyenengin. Wah, aduh. Gila, nona. Maaf ya, nona ya. Danang punya skill keren banget nih. Lihat ini. Dia kayaknya gitu deh pak sama saya pak. Kamu nyobain gak? Nyobain gak? Cobain. Gimana? Lagi. Iya. Ya, gini doang. Tempel. Aduh. Padahal baru nikah ya? Parah. Ya Allah. Yang terakhir nih skill lawas banget nih. Gak tau deh kalau sekarang masih ada yang ketipu gak ya? Kita lihat. Wow. Ini namanya skill editing ya. Wow. Keren. Udah ketahuan. Keren. Wow. Semua orang jadi Kobe Bryant. Ini maksa banget di video. Iya. Kamu suka anak basket apa anak bola? Bola. Mas Darto tuh bola banget. Yeah. Yang main bola kayaknya lebih ganteng-ganteng dibanding yang basket. Tapi kan basket kelihatan lebih cool biasanya. Enggak, tapi tetap gantengan bola. Bola basket. Lo, wow. Sama aja dong. Tapi lebih suka yang olahraga atau yang main musik? Yang main musik. Wow. Ya kalau gitu saya setuju sih. Wow. Wah, jangan cabut. Baiklah, terima kasih Michela. Michela. Ya. Bahasa Inggris saya kangen kamu apa? Miss you. Michela. Gitu. Berat. Michela di update mungkin sekarang lagi sibuknya apa? Lagi sibuk FTV-an aja sama jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Traveling, diving. Dia suka diving. Aku juga suka diving. Punya yuk, license lagi. Kita diving. Yuk, diving bareng yuk. Tapi kalau diving itu kan emang nggak boleh sendiri kan, harus berdua, ya, harus ada buddy-nya. Dan itu harus pegangan tangan kalau lagi diving itu. Oh gitu, Pak? Iya. Ya kalau satu digigit, ikan hiu, satu lagi keseret. Iya. The Cabin! Itu sakit. Ulang dong. Replay. Satu, dua.
Ya. Ini lucu sih. Ini lucu nih. Bagian dia. Apa? Lihat lu itu lah. Lihat. Dia kalau begitu pegel kan dia naik lagi. Dia harus kaki naik. Lucu. Lucu. Kamu ngerti gak tadi permainannya? Ngerti, tapi... Jadi tuh kakinya tuh diikat gitu iya, kan sama... Tapi menurut aku gak lucu. Iya lah, lucuan kamu. Oke, gak lucu. Yeay! Dianulir. Mainkan! Satu lagi, kan dua, iya. Oke, mainkan! Pak, kisah cinta saya ini emang gitu-gitu aja sih. Dari dulu. Apa nih? Woi. Jangan kelihatan banget dong kalau baca lagi, tahu. Deritanya tidak akhir. Paling rabun, Pak. Ini nih, pakai kacamata. Sama. Oh iya, keren. Enak nih. Paling sering sih sakitnya itu gara-gara ditolak sama cewek. Yang kemarin tuh. Bahkan mau kenalan aja langsung ditolak. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa lagi. Tarik, Bang!